Penjabat Wali Kota Parepare Dr. Dotrandes Akbar Ali APMSI menyampaikan keberhasilan beberapa event yang diselenggarakan di Kota Parepare. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan bahwa event-event tersebut telah berhasil menarik minat investor serta pengunjung dari luar kota untuk datang ke Parepare. Dengan adanya berbagai event yang digelar, Parepare telah menjadi tujuan yang menarik bagi warga dari luar kota untuk berkunjung dan berinvestasi. Tak hanya itu, investor dari berbagai daerah juga mulai tertarik untuk menanamkan modalnya di Parepare, melihat potensi dan peluang yang tersedia. Penjabat Wali Kota Parepare menambahkan, hal ini menjadi bukti bahwa upaya pemerintah daerah dalam mempromosikan Parepare sebagai destinasi wisata dan investasi telah membuahkan hasil yang positif. Hal ini juga sejalan dengan visi dan misi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus menggelar event-event yang menarik dan beragam, maka diharapkan Parepare dapat terus menjadi pusat perhatian bagi para investor dan pengunjung, serta membawa dampak positif yang lebih besar bagi perkembangan kota Parepare di masa depan. Dengan kegiatan seperti ini, artinya akan menggemakan kota Parepare, banyak kegiatan-kegiatan di malam minggu, malam sabtu. Dengan seperti itu, maka investor juga akan tertarik karena Parepare tempat berkumpulnya. Ya, dengan adanya event-event yang dilakukan di Kota Parepare, sedikit demi sedikit akan menjadikan sebagai bahan promosi Kota Parepare di wilayah 12 kabupaten kota yang ada di sekitar Kabupaten Kota Parepare ini. Muhammad Zulkifli, TV Peduli, mengabarkan.